Oke pemirsa, sebelumnya saya kasih cuplikan video hasil tembok pasangan bata ringan yang hanya diaji menggunakan mortar dicampur dengan semen tanpa diplester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bata Merah Bos, salah satu channel gudangnya tutorial bangunan. Oke cak, di video kali ini saya akan membagikan cara mengaji tembok pasangan bata ringan tanpa diplester. Cara ini juga bisa diklaim cara paling hemat dari segi biaya, material, waktu akan lebih cepat selesai, dan ongkos tukang. Dan perlu Anda ketahui, cara ini hanya bisa digunakan di bidang-bidang tembok tertentu saja, seperti tembok samping kanan kiri dan tembok belakang, yang tidak menjamin kepresisiannya karena akan tergantung dari hasil pasangan herbal tukang yang pasang. Hanya melindungi supaya air hujan tidak merembes dari luar. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita simak video berikut cara dan langkah-langkahnya. Yang pertama, saya akan menutupi nat herbalnya dulu menggunakan semen biasa atau ajian tanpa campuran apapun. Dan semennya terserah Anda juga, bisa memakai merek apa saja tanpa diaduk. Oke pemirsa, untuk mempersingkat waktu videonya saya percepat sedikit. Tentunya kami tidak akan memotong bagian hal yang terpenting di dalamnya. Cukup hanya Anda menonton saja, pasti akan bisa dan memahaminya. Dan untuk proses selanjutnya, saya akan menutupi natnya dulu cak. Proses ini harus dilakukan karena kalau kita mengaji langsung, nat tembok akan kelihatan bekas pasangan bata ringannya. Setelah semua nat tertutupi, saya akan mengaji pada bagian tembok yang sudah ditutupi natnya. Dan jarak proses penutupan nat dengan proses ajiannya tidak perlu jarak yang lama, cukup kita menunggu agak sedikit mengeras atau dengan jarak 1-2 jaman, atau bisa sambil menunggu kita membuat campuran ajiannya. Adapun untuk campuran ajiannya, saya memakai semen yang dicampur dengan mortar perkat bata ringan dengan ukuran 1:1, atau bisa seperti yang saya lakukan sekarang ini dengan bergantian menyampur 1 cetok semen biasa dan 1 cetok mortar perekat bata ringan. Cara mencampurnya cukup mudah. Untuk takaran 1 embernya, kita kasih separuh ember air, lalu perlahan kita memberi kedua campuran tersebut sampai air tertutupi dengan semen dan mortar. Aduk sampai merata, gunakan cetok atau Anda bisa menggunakan mesin bor. Nah, jadi seperti ini cak, mudah dan simple. Dan untuk cara meratakan ajiannya seperti biasa, tidak ada yang beda, sama seperti dasaran plester campuran pasir. Sebelum Anda mengaji, saran saya herbal atau bata ringan disiram dulu, atau Anda bisa menguasnya seperti saya ini agar saat kita meratakan campuran semennya tidak mudah mengering dan tidak mudah nyangkutan keras. Dan seperti biasa, bantu channel kami biar berguna bagi orang lain juga ya, dengan cara tekan like serta subscribe di bawah video yang berwarna merah. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar setiap ada video baru dari kami, Anda mendapatkan notifikasinya. Dan bagi pemirsa dan teman-teman semuanya yang baru gabung, bisa ditonton juga di daftar playlist channel kami. Ada berbagai cara serta pembuatan, dan ada juga video-video kreatif seputar tutorial bangunan. Oke, bagi teman-teman dan pemirsa semuanya, tonton dan simak terus tutorial ini sampai selesai. Jika Anda ada yang belum paham di dalam video ini, Anda bisa komen langsung, pasti akan saya balas. Dan bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan tutorial ini,
Bantu juga kami mengembangkan channel ini dengan cara like atau bisa juga share ke media sosial pribadi Anda. Dan agar nantinya tutorial ini bisa sampai ke teman-teman yang membutuhkannya. Bagi teman-teman dan pemirsa semuanya, entah dari para senior-senior saya yang sekarang lagi menonton video ini, jika ada dari Anda yang tidak sependapat dengan cara ini, atau ada cara atau solusi yang lebih mudah dan hemat biaya lagi untuk mengatasi tembok pasangan bata ringan di bagian luar, samping, dan belakang, Anda bisa share langsung di kolom komentar, karena saran dan masukan dari Anda bisa membantu dan menambah ilmu bagi saya, khususnya di dalam ilmu pertukangan. Dan sekali lagi buat pemirsa dan teman-teman semuanya yang sudah menonton, sudah like dan subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda semuanya diberi kesehatan dan kemudahan di dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton tapi masih belum paham, bisa Anda putar sekali lagi dari awal. Dan pantau terus channel Bata Merah Pos, tentunya dengan satu channel, yaitu seputar tutorial bangunan. Oke cak, ini sudah proses yang terakhir. Setelah ajian dapat satu malam, Anda bisa lanjut dengan melapisi cat waterproof. Dan semoga ide solusi ini dapat sedikit membantu pemirsa semuanya. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat istirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.